belanja di Bell & Gate, aku percaya karena mereka adalah trusted 100% authentic seller, dan juga mereka ini baru ngebuka untuk reselling Hermes aku ataupun tas-tas lain yang branded untuk dijual di sini. Aku senang banget karena customer service-nya sangat excellent dan juga reliable sekali. Aku senang banget udah sempat mampir ke Bell & Gate store di SCBD Fairground ini, karena tempatnya homey banget, serasa kayak di rumah dan juga nyaman banget. Aku bisa lihat-lihat tas aku, sekalian konsen tas aku. Bener-bener kalian yang pengen beli tas Hermes atau konsen tas Hermes harus kesini. Aku kemarin sempat beli B30 Cray di sini. Kenapa aku pilih yang Palladium Hardware? Karena meskipun Gold Hardware itu lebih terkenal atau lebih banyak yang suka, menurut aku Palladium Hardware itu lebih memberikan kesan yang versatile. Jadi kalau pakai baju yang casual ataupun cold tones itu cocok, dan juga bisa dipakai untuk segala occasion. Jadi aku pilih Palladium Hardware untuk B30 karena size-nya cukup gede, aku juga bisa pakai untuk traveling. Kemarin aku juga baru pakai untuk traveling. Jadi ini barang-barang yang mau aku consign di Bell & Gate. Yang pertama Kelly Malekit Amazon, aku beli ini di reseller dan ini masih bagus banget kondisinya, aku rekomend banget. Kalau yang kedua ini adalah Hermes 2424, aku beli ini di Paris dan warnanya olive, dan kamu lihat sendiri keren banget ini, versatile. Kalau yang ini Chanel, aku beli di Singapore di butiknya yang adanya di Wisma Atria. Aku rekomend banget karena ini belt bag, chic banget dan lagi in sekarang. Nah, kalau ini spesial banget. Ini Prada shoes sama dengan yang dipakai oleh Kendall Jenner. Aku beli ini di Australia. Seru banget. Kalau yang ini aku beli di Gucci di Senayan City sih. Kalau yang ini baru dipakai untuk foto. Versatile banget, glamorous and chic at the same time.